مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. Kita lanjutkan daripada kajian kita. Qala mu'allif rahimahumullah akhrajahu al-Baihaqi fi syu'bil iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'bil Iman. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah qol, berkata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibril muwakkalun bihajatil ibad, sesungguhnya malaikat Jibril diberikan tugas untuk memenuhi hajat-hajat hamba. Jadi ditugaskan malaikat Jibril untuk memberikan hajat-hajat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza da'al mu'minun qala Allah taala, ketika ada orang beriman yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, ihbas hajata 'abdi, tahanlah hajat hambaku. Orang beriman meminta, Allah perintahkan Jibril, tahan itu hajat hambaku, jangan dikasih. Yang hambaku yang beriman itu berdoa, dia meminta, jangan dikasih hajatnya, kata Allah taala. Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautah, karena saya senang kepadanya, saya cinta kepadanya, dan saya senang mendengar suaranya, kata Allah taala. Artinya kalau belum diijabah permintaannya, berarti besok dia doa lagi, dia minta lagi, Allah ulur ijabahnya doa tersebut agar Allah taala mendengar suaranya. Kenapa? Karena Allah cinta dengan suaranya, Allah cinta kepada hambanya. Ada kisah dalam satu kitab tafsir ketika menafsirkan surat Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani fi tafsir Qul Azim wa Sabil Mathani, yang disusun oleh Al-Imam Alusi Al-Bughdadi rahimahullah, ada seorang soleh menjelang wafat, menjelang sakratul maut, punya satu permintaan. Dia bilang kepada keluarganya yang ada di sekitarnya, wahai keluargaku, saya meminta satu permintaan sebelum saya wafat, saya sudah menjelang kematian. Kata keluarganya, apa permintaan? Saya minta tolong carikan saya syuhudun, madu segar, madu asli. Ini hamba soleh, ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya, punya permintaan satu menjelang wafatnya, minta madu. Maka keluarganya bergegas pergi ke pasar mencari madu. Di saat yang sama Allah taala perintahkan malaikat, Allah perintahkan malaikat agar merusak seluruh madu yang ada di kampungnya. Turun ini malaikat, seluruh madu yang ada di pasar dirusak oleh malaikat tersebut, sehingga keluarga beliau yang mencari madu pergi ke pasar, tiap kali beli madu dirasa madunya kok rasanya busuk, basi, busuk, beli lagi busuk, keliling cari satu pasar tidak ada madu yang segar, karena sudah diperintahkan oleh Allah sama oleh malaikat untuk dirusak itu madu. Di saat yang sama Allah tugaskan malaikat. Satu malaikat turun di satu negeri di mana di saat itu ada seorang Yahudi. Dia ingin memakan satu ikan yang langka. Ikan ini sulit didapat. Dan ikan ini berada di kutub utara. Ini orang Yahudi berada di wilayah Jazirah Arab, mungkin di Palestina atau sekitarnya. Ikan yang diinginkan oleh orang Yahudi tersebut, ikan yang sangat langka yang hanya ada di kutub utara.
Ketika dia mengatakan, aduh saya ingin makan ikan tersebut, seandainya kalau ada, Allah perintahkan malaikat pergi ke kutub utara, mengambil ikan tersebut. Kemudian ikan tersebut dibawa oleh malaikat sampai ke negeri orang Yahudi tersebut, di lautan orang Yahudi tersebut. Sang nelayan lagi memancing, malaikat masuk ke air, kailnya nelayan tersebut dikaitkan dengan ikan tersebut. Ketika diangkat, dapat itu ikan langka. Ini nih, nelayan bahagia dapat ikan langka. Dia kembali ke daratan menjual ikan tersebut, sampai pada akhirnya Allah Ta'ala perintahkan malaikat membawa, dia menyerupai manusia, membawa ikan tersebut ke pasar yang dekat dengan rumahnya orang Yahudi yang ingin ikan tersebut. Diletakkan ikan tersebut, orang Yahudi waktu itu pergi ke pasar. Allah gerakkan hatinya untuk menuju ke penjual ikan langka yang diinginkan oleh orang Yahudi tersebut. Sampai di hadapannya, ah, ini ikan yang saya ingin cari, ini ikan langka. Akhirnya dibeli, diambil itu ikan, makan. Malaikat bingung. Dua malaikat ini akhirnya bertemu. Adapun orang soleh tadi sampai meninggal tidak menemukan madu, madunya tidak ada. Sampai akhirnya beliau meninggal, permintaan terakhir untuk meminum madu tidak terpenuhi, meninggal. Jadi Allah menghalangi dia sampai dia meninggal, tidak sempat merasakan madu. Adapun orang Yahudi musuhnya Allah, ketika menginginkan sesuatu Allah kasih, padahal minta sesuatu yang langka, yang sulit. Dua malaikat ini ketemu di langit. Malaikat yang punya tugas ini, kedua-duanya bertemu di langit. Kemudian terjadi dialog antara dua malaikat tersebut, mengatakan, Amrun ajib, hari ini kita diperintahkan tugas yang aneh, kata malaikat. Malaikat yang satu juga mengatakan, Wa ana amrun ajib, saya juga dapat perintah yang aneh. Jadi tidak saling mengetahui ini tugasnya apa. Ketemunya di langit. Kemudian satu malaikat tersebut mengatakan, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Malaikat yang satu menjawab, ini hamba tadi meninggal, hamba abdun mu'minun solehun, seorang hamba ahli ibadah, beriman kepada Allah, orang soleh, orang baik. Dia punya satu keinginan sebelum meninggal, ingin merasakan madu, ingin mencicipi madu. Ternyata Allah memerintahkan saya merusak seluruh madu yang ada, sampai pada akhirnya meninggal dunia belum sempat mencicipi madu. Maka malaikat yang kedua menjawab, Wa ana juga amrun ajib amarani rabbi, saya juga dapat perintah yang aneh. Allah perintahkan kepada saya hari ini, ada orang Yahudi ingin ikan yang langka, ada di kutub utara. Allah perintahkan saya untuk pergi ke kutub utara, mengambil ikan tersebut agar diberikan kepadanya. Aneh ini, kenapa bisa ini hamba Allah yang Allah cinta justru Allah halangi keinginannya, yang satunya hamba Allah yang Allah menjadi murka kepadanya, musuhnya Allah, ketika menginginkan sesuatu Allah ijabah keinginannya. Ayo kita tanya kepada Allah Ta'ala, apa hikmahnya? Maka kedua malaikat berangkat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalalu wa Azamatuh, Ya Rabb, kenapa hambamu yang soleh meminta madu engkau tidak berikan, ya Allah? Kata Allah Ta'ala, dia inginkan keinginan terakhir, minta madu, saya sengaja menghalanginya sebagai kafaratu zunub, penghapus dosa. Dan nanti saya sediakan yang lebih hebat daripada madu yang ada di dunia, yaitu surga saya dan ridhonya saya. Adapun orang Yahudi, dia telah ditakdirkan berada di dalam neraka. Maka seluruh keinginannya yang bersifat duniawi, kebahagiaan duniawi, dia minta saya berikan di dunia. Karena di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan saya sama sekali, tidak mendapatkan kenikmatan. Maka Allah kasih. Nah ini dari tafsiran, siapa yang berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan lihat di hari kiamat. Jadi hikmahnya, setiap kali ada orang yang berdoa dikaitkan dengan hadis tersebut,
Ada kalanya hamba yang Allah cinta, Allah Ta'ala tidak mengijabah doanya karena Allah senang mendengar suaranya. Allah cinta kepadanya agar selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada hamba yang Allah sudah benci, cepat kasih, saya tidak suka mendengar suaranya. Cepat biar dia tidak menyebut nama saya, karena Allah tidak suka. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu, sesungguhnya aku cinta kepadanya dan aku cinta suaranya. Wa idza da'al kafir, apabila orang kafir berdoa. Wa fi riwayatin fajir, dalam satu riwayat orang pendosa berdoa, qala Jibril, Allah berfirman kepada Jibril, iqdi hajata 'abdi. Itu orang kafir, tukang maksiat, ketika meminta, ayo Jibril, silakan cepat penuhi hajatnya. Jangan lama. Penuhi hajatnya. Fa inni ubghiduhu, karena saya tidak suka kepadanya, kata Allah Ta'ala. Wala uhibbu sautahu, dan saya tidak senang mendengar suaranya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu.